Silakan. Oh iya, aku baca ini juga. Jadi perkara masalah 20.000, 25.000 enggak ada masalah. Wow. Makanya investlah di muka sama di badan. Investasi bukan melulu soal finansial. Peduli dan merawat diri sendiri agar terlihat lebih menarik juga mulai dilirik generasi sekarang. Seperti yang belakangan ini viral, bagaimana Nia Rabanadi tak segan menggelontorkan uang lebih untuk perawatan wajah dan tubuh ketimbang membeli barang mahal seperti aksesoris, tas, atau baju. Mengapa sih kita perlu investasi kecantikan sedini mungkin? Beli barang tuh yang palsu gitu, yang KWK sebenarnya sah gak sih? Enggak. Kenapa enggak sah? Enggak sah. Ya sah aja. Enggak bisa. Orang itu kan ada dibuat kok. Enggak iya, bisa karena ada itu yang lo jual gitu. Maksudnya lo misalnya Gun. Kok Gun? Ya, itu kan ada merek aslinya. Lo ya. sama aja memberikan kerugian dong. Ketika manusia itu hipokrit tuh seperti ini. Dia bilang pakai barang palsu itu tidak boleh, tidak sah dan sebagainya. Jelas-jelas aplikasi Instagram mukanya palsu. Iya. Ya tapi kan enggak palsu banget, Dek. Ya kalau barang palsu kan kamu memperbaiki bentuk dong. Kalau sekarang bajunya KW1 mana? Kalau palsunya KW1 gimana? Lu maksudnya lu mau ngomong kalau gua KW juga gitu maksudnya? Lu enggak, kenapa barang kalau mereka enggak punya ya beda dong itu kan brand. Itu kan brand. Gua juga banyak kok ngelihat wajah Anda juga brand. Iya, tapi kan gua enggak sampai muka gua blur. Lu cuma ngelihat orang edit. Anda kan tidak menghargai orang. Lu gua tanya saya tahu ya. Gua kesel ya. Gue ngedit masih proporsional ya. Ada orang ngedit sampai mukanya sampai rata loh. Sampai film horor. Mana? Film horor kalau mukanya rata. Enggak sampai pori-porinya hilang antara hidung ke bibir nyata lo gitu kayak meleleh. Enggak, gua enggak terima. Handphone lo juga handphone aplikasi. Handphone lo pernah foto sama gua? Ayo. Aplikasi apa? Ya, dia tuh gini. Gun. Lo lihat di handphone gua. Gua kalau foto pakai handphone gue, muka gua kinclong deh. Jadi mau foto di mana aja muka dia on. Bagus. Lo pernah ngomong di backstage? Ya terus kan gue bilang, terus ini gue matiin, gimana cara matiinnya ya? Peres, emang udah settingnya begitu sama abangnya pas beli. Sama abang. Tadi Anda lihat foto itu gak bisa dimunculin gak sih foto yang tadi tuh? Aigun yes, yang safe lo. Banget. Berdiri Jess ini Jess. Coba yang tadi. Lu lihat ya. Jesselin tuh badannya gue banget waktu SMA. Iya. Iya. Dulu aku kenal Kak Igun waktu SMA segini. Iya, gue nih segini karena kebanyakan hormon loh. Oh gitu. Iya. Ih gue banget. Tapi jangan doain gue nanti gue begini ya. Gila. Gak Jess, percaya sama gue. Untuk begini butuh usaha yang luar biasa. Usaha apa? Oh ya ini kan Anda kira ini langsung jadi begini. Tuh dia ini nih. Coba. Ini tinggal tambah poni. Ini handphone gua fotoin lu pakai aplikasi itu. Okay, tambah poni yang keriting jadi Superman dah. Okay. Gua foto muka lo ya. Okay. Aduh, tunggu, gak perlu ini ya. Buang, hempas. Ya. Kacamata lu buka. Gua enggak bisa lihat lu kacamata lu buka. Ya udah enggak apa-apa buka. Ah, pakai